Assalamualaikum. Anda menyaksikan kabar pagi terkini. Saya Nadil melaporkan dari Kelurahan Negarwanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Sungai Cipaganti meluap hingga mencapai ketinggian 2-3 meter. Akibatnya, banjir bandang merendam rumah warga di RT 10 RW 03. Sejumlah siswa tidak dapat bersekolah karena sekolah mereka terendam banjir. Hingga kini, belum ada catatan resmi jumlah kerugian yang diderita warga akibat banjir. Warga terlihat membersihkan beberapa peralatan yang masih bisa diselamatkan. Menurut Kepala Dinas Bina Marga, Bapak Manggala, banjir dapat diatasi dengan normalisasi sungai dan relokasi warga di Cingjer. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari tempat kejadian. Wassalamualaikum.